bikin bangga. Akun resmi All England sangat senang atas keberhasilan Praven Melati. Dilansir dari indosport.com, akun media sosial resmi milik All England mengungkapkan rasa senang mereka atas kemenangan pasangan ganda campuran Indonesia, Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti, yang sukses menjadi juara di All England 2020. Kompetisi bulu tangkis Super 1000 All England Open 2020 memang telah selesai. Indonesia sendiri sukses mengirimkan satu wakilnya, yaitu pasangan ganda campuran Praven Jordan Melati Deva Oktavianti, untuk menyabet gelar juara di perhelatan akbar tersebut. Praven Melati telah berhasil memenangkan partai final melalui rubber game melawan pasangan Thailand, Dechapol Phuavanukroh Sapsire Terenachai, dengan skor 21-15, 17-21, dan 21-8. Ini juga merupakan gelar pertama mereka di tahun ini. Tanpa diduga, akun Instagram resmi All England yang bernama All England Official mengungkapkan rasa senang mereka atas prestasi yang berhasil diraih oleh wakil Indonesia tersebut. Bahkan, mereka juga mencantumkan quote dari Melati Deva sendiri. Saat saya masih kecil, saya selalu bermimpi untuk bisa memenangkan All England dan ternyata menjadi kenyataan. Semua pemain punya mimpi untuk bisa bermain di sini dan juara. Sangat senang atas keberhasilan Anda, Praven Jordan dan Melati Deva Oktavianti. Sampai jumpa lagi tahun depan, tulis mereka di bagian caption. Dalam sejarah kompetisi bulu tangkis All England, ini merupakan gelar kedua Praven. Sebelumnya, ia berhasil menjadi juara pada 2016. Di mana saat itu ia berpasangan dengan Debbie Susanto. Di sisi lain, ini merupakan gelar pertama bagi Melati. Saat ini, pasangan bulu tangkis ganda campuran itu menempati peringkat 4 di ranking dunia BWF dengan torehan 80.247 poin. Sementara itu, Dechapol Phuavanukroh Sapsire Terenachai masih menempati posisi 3 dengan torehan 85.683 poin. Mungkin itu saja berita yang bisa saya sampaikan. Semoga beritanya bermanfaat.